Sementara itu, Saudara, Ketua DPP Partai Nasdem menyebut Nasdem optimistis Partai Demokrat tetap mendukung Anies Baswedan dan sebagai bakal capres. Terkait mimpi SBY, Nasdem mengaku santai karena itu hanya mimpi. Di sini ada aktivis Cipayung. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menjelaskan jika Partai Nasdem tidak mempersalahkan mimpi SBY. Willy menyebut Nasdem santai karena itu hanyalah mimpi dan tidak terjadi di dunia nyata. Partai Nasdem pun optimistis jika Partai Demokrat tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan bersama dengan Nasdem dan PKS. Ya, namanya mimpi ya. Kan kita hidup di dunia nyata. No problemo. Toh satu kereta itu juga bisa dibayangkan ya, tetap dalam satu spirit membangun Indonesia lah ya. Membangun Indonesia ini kan tidak cukup hanya satu partai, dua partai, satu koalisi, dua koalisi. Kita harus bersama-sama untuk memajukan politik kebangsaan kita. Ini yang selama ini sesat pikir. Oh, seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap kebangsaan ini hanya partai penguasa saja. Semua kita bertanggung jawab.